Action. Masih di Borgol bersama saya, Bang Jack. Kali ini ada penyakit masyarakat nih. Tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Jambi kembali merazia eks lokalisasi Payosi Gadung. Nah, pada razia tersebut, seorang wanita tanpa identitas lengkap dan tengah berduaan dengan seorang pria diamankan petugas gabungan. Ngapain nih berdua nih? Kayak mana informasinya? Langsung kita pantau di pantauan Bang Jack. Tim gabungan TNI Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jambi merazia eks lokalisasi Payosi Gadung Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru Kota Jambi. Razia ini dilakukan guna memastikan eks lokalisasi tersebut tidak beroperasi kembali pasca penutupan oleh pemerintah beberapa tahun yang lalu. Dari razia tersebut, satu orang wanita yang tidak memiliki identitas lengkap diamankan petugas gabungan karena kedapatan sedang berduaan dengan pria hidung belang yang berhasil kabur saat petugas akan melakukan pemeriksaan. Kasatpol PP Kota Jambi Mustari Afandi mengatakan, razia eks lokalisasi Payosi Gadung tersebut menindaklanjuti laporan dari masyarakat sekitar terkait masih adanya PSK yang mangkal di lokasi tersebut. Selain itu, razia ini akan terus ditingkatkan hingga beberapa hari ke depan. Pada saat penyisiran, kita temukan ada salah satu orang yang diduga PSK dibawa ke kampus 1 DP yang sudah diserahterimakan ke Dinas Sosial Kota Jambi. Untuk selanjutnya kita harapkan dan dampingan untuk dibawa ke Panti Sosial Karambaku untuk mendapat pembinaan selama mungkin kurang lebih 6 bulan. Setelah diamankan dan dilakukan pendataan, wanita tersebut langsung diserahkan ke Dinas Sosial Kota Jambi dan langsung diserahkan ke Panti Sosial untuk menjalani rehabilitasi. Di Basajaya, Jek TV melaporkan.